yang ingin saya sampaikan ke kalian bahwa waktu Abah mau meninggal 2 bulan beliau di rumah sakit, saya temanin terus ya. Saya temanin tiap malam, hampir tiap malam. Yang dibicarakan itu adalah dua hal, satu Astagfirullah, dua Barito Putra. Padahal pada saat itu kompetisi lagi stop, liga lagi dibekukan waktu itu, PSSI lagi diinginkan. Jadi tidak ada kompetisi memang. Tapi beliau selalu menyampaikan, kalau Abah habis umur, tolong wujudkan cita-cita Abah dan Mama untuk memberikan prestasi yang terbaik untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. 9 tahun sudah berlalu, kita belum bisa mewujudkan itu semua. Prestasi tertinggi kita semenjak beliau meninggal itu tahun 2017, peringkat ke-7 kita waktu itu. Selebihnya kita belum bisa berbicara banyak. Saya sebagai yang mendapatkan amanah memohon kepada kalian semua, OCRD sebagai kakak saya, kalian semua sebagai adik-adik saya, ayo kita satukan tekad kita, satukan niat kita. Saya terakhir bicara dengan sebagian dari karyanya tanggal 14 Februari. Waktu kita kumpul di rumahnya Abah Mama, saya bilang, cobalah bermain dengan hati. Itu sudah kalian lakukan dalam dua pertandingan terakhir. Kalian lakukan itu untuk bermain hati. Kalian jaga emosi kalian. Satu lagi tambahkan, tolong, disiplin. Disiplin mulai dari awal. Jangan lengah. Fokus terus, konsentrasi terus. Berjuang sebagai keluarga, berjuang sebagai tim. Play as a team. Bukan sebagai individu. Kesampingkan dulu ego kalian. Satukan bahwa kalian adalah keluarga. Itu yang saya inginkan pada sore hari ini. Lakukan itu, insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, itu dari saya. Mudah-mudahan dengan semangat. Dan kita yang tadi disampaikan tadi, wajah sampai katuting, artinya fight till the end. Berjuang terus sampai akhir. Berikan yang terbaik. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita sudah buktikan waktu lalu persis. Kalian terus berjuang di menit akhir, di menit 90 atau 90, dan mendapatkan hasilnya. Itu wasaka. Itu Barito Putra. Itu yang saya inginkan. Ya. Salam Barito. Salam. Baik, hadirin sekalian, mari kita sambut
Diferente metalito. Diferente metalito, caralho. Vai, vai, vai. Tipo a bola, passa. Alô, alô. Sai. Fora, da mudança! Fora! Bicara, komunikasi. Oh, mana?
Pergantian pemain untuk Barito Putra. Keluar pemain nomor punggung 2. Bagas Kaka digantikan oleh pemain nomor punggung 19, Mahendra. Keluar pemain nomor punggung 31, Murilo. Digantikan oleh pemain nomor punggung. Gol untuk Barito Putra. Oleh pemain nomor punggung 13, Bayu Pradana. Terima kasih. Mungkin tidak mau lihat lagi ya.